Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedar. Kali ini kita tes senapan pesanan dari Bos Yosep. Ini di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Oke, pesanannya yaitu bocap Predator merek SC. Oke, kita agak perlu lama-lama, langsung kita uji tes akurasinya, ntar kita perlihatkan senapannya. Oke, ini kita uji tes akurasinya dulu di jarak kurang lebih 25 meter, sasaran besi sebesar koin 100 rupiah. Oke, seperti apa penampakannya, langsung kita tonton bersama-sama. Ini kita perlihatkan, sudah kelihatan itu sasarannya. Sudah kita zoom. Oke, satu kali mantap kawan. Kelihatan itu. Dua kali. Tiga kali, mantap sekali. Ini mereknya SC Predator. Predator SC. Oke, mantap. Oke, mantap. SC sang juara. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan kita copot dari montirnya. Ini kita perlihatkan barangnya. Barangnya seperti ini kawan. Ini popernya ini bisa maju dan mundur. Tinggal ditekan bagian sini, tarik. Bisa maju mundur. Dan ini gripnya pakai variasi air gun. Dan ini manometernya. Ini terdapat dua manometer kawan. Soalnya ini pakai regulator. Dan ini manometer yang ditabung. Jadi anginnya di sini tergantung di sini. Terus ini manometer regulator, ini keluarnya angin. Keluarnya angin itu di 1900. Kurang lebihnya 1900 itu kelihatan. Oke, dan ini larasnya pakai laras SC juga, laras sang juara. Ini panjang laras ini 65 cm, alur 12, kode 14. Dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Oke, tempat pengisian angin. Tempat pengisian anginnya di bagian kanan. Ini mantap sekali. Ini bisa dipasang magazin isi 14 crown. Dan di sini tarikannya pakai tarikan seat lever. Oke, kalau ngisi senapan ini sama seperti yang semua PCP. Ini ditarik kongkang satu dulu, tarik kongkang klik, terus diisi. Kalau nggak ditarik kongkang itu biasanya kebocoran dari laras kawan. Soalnya per hammer sama per valve itu lebih keras per hammer. Oke, per valve-nya di sini itu lebih kecil daripada per hammer. Jadi valve-nya itu ntar kedorong, anginnya nggak bisa ngisi ke tabung, tapi ngisinya itu lewat laras, keluar dari laras gitu. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam dedar.